Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Romadonia, NIM E2019-2333. Saya di sini akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh materi sebelumnya, yaitu yang keenam. Yang keenam yaitu perusahaan sementara merupakan bentuk minimalis yang memfokuskan pada bahan-bahan pekerjaan yang meliputi tujuan, orang-orang, dan pekerjaan-pekerjaan. 7. Kantor jaringan dan kelompok bisnis, yaitu merupakan tempat-tempat hidup alamiah para pemikir, entrepreneur, pekerja post-industri, dan orang tepat waktu. 8. Kerja tim sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dan mendorong keberhasilan. Yang kesembilan yaitu keuangan. Nah, di setiap perusahaan pasti mempunyai sistem keuangan seperti penganggaran, budget, dan perhitungan akun, dan pemahaman tentang akuntansi dan aturan perpajakan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai kaidah-kaidah meraih sukses. Menurut Bob Geldof, dalam buku karya Hawking mengemukakan 10 kaidah untuk sukses, yaitu yang pertama, ciptakan sendiri. Nah, ciptakan sendiri ini yaitu memiliki ide sendiri, kelola sendiri, bangun momentum. Yang kedua, masukkan prioritas pada ide-ide, bukan pada data. Ciptakan dan tumbuhkan imajinasi kreatif yang Anda miliki, bangun neraca keseimbangan model intelektual, personal, pahami paten, hak cipta, mereka dagang, dan hukum-hukum kekayaan intelektual lain yang melindungi ide-ide. Yang 7, jadilah pengembara. Pengembara ini mereka memilih jalur sendiri, alat-alat perjalanan, dan menentukan serta memilih berada lama mereka tinggal. Yang 8, yaitu tentukan sendiri dengan kegiatan berpikir Anda sendiri, bukan oleh tugas dari orang lain yang diberikan kepada Anda. Yang 9, belajar tanpa berhenti. Pinjamlah, berinovasilah, yaitu orang yang selalu mencari sesuatu hal yang baru atau ide-ide baru. Yang 10, yaitu gali popularitas dan rayakan. Popularitas ini yaitu biaya yang tidak dapat diperbarui kembali, tetapi dapat digali secara bebas pada pembelanjaan yang lebih lanjut. Yang 7, perlakukanlah sebaik-baiknya sebagai sesuatu kenyataan dan sebaliknya. Di sini ini maksudnya yaitu jangan menilai realitas hanya berdasarkan teknologi, tetapi dengan berbagai persoalan yang lebih penting seperti kemanusiaan dan kebenaran. 8. Berbaik hatilah. Berbaik hati ini maksudnya yaitu suatu tanda kesuksesan Anda yang tidak pernah berkata silakan dan akan mendatangkan lebih banyak jaringan, masukkan pengetahuan yang lebih banyak, dan ciptakan peluang lebih banyak. 9. Kagumi keberhasilan. Secara terbuka, orang kreatif adalah orang yang mempertimbangkan secara seksama dan teliti terhadap keberhasilan dan kegagalan, sebab ingin selalu belajar dari keberhasilan dan kegagalan tersebut. 10. Berambisilah dan berani pergi. Berambisilah dalam mengerjakan sesuatu dan mencita-citakan sesuatu itu sangat penting untuk menghasilkan keberhasilan, dan beranilah bertindak dan bertanggung jawab. Ambisiuslah dan berani, dan keberanian sangat penting untuk meraih keberhasilan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.